Sedapnya bau. Bau apa ni? Apalah pula. Jom kita tengok. Cikgu Nurizan. Hai, Cikgu. Cikgu tengah buat apa ni? Cikgu tengah potong pizza ni. Oh, patutlah dari tadi saya bau sedapnya. Bau pizza rupanya. Yeah. Cikgu, kalau saya nak satu pizza boleh? Boleh, tapi kita kena habiskan kelas kita dulu, Nisa. Oh, nak masuk ke kelas dulu ya, Cikgu? Yeah. Hmm, tak apalah, kita simpan dulu. Jom, Cikgu, kita masuk ke kelas sekarang. Jom. Okey, jom. TV KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera. Hai semua, anda sedang menonton slot tahap 2 di Didik TV KPM. Saya Nisa K akan menemani anda selama satu jam ini. Ada sedikit peringatan yang Nisa nak kita semua sama-sama sematkan dalam diri kita. Yang pertama, jangan lupa untuk memakai pelitup muka di mana saja anda berada. Jaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter atau lebih sekiranya boleh. Dan kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun atau gunakan gel pembasmi kuman apabila perlu. Baiklah murid-murid di rumah, Nisa harapkan anda semua sudah bersedia untuk sesi kita kali ini kerana sama-sama kita akan pelajari matematik. Jadi jom kita nak persilakan cikgu kita hari ini. Kita ada Cikgu Nurizan dari Sekolah Kebangsaan Alor Pongsu Bagan Serai Perak. Apa khabar cikgu? Baik, Nisa. Selamat datang ke Didik TV. Seronok betul hari ini sebab saya nampak cikgu ada bawa pizza. Cikgu, apa tajuk kita pada hari ini? Ha, sebenarnya tadi kita dah potong pizza. Ya, betul cikgu. Ha, nampak ni kita dah potong pizza. Ha. Nampak je sedap je ni cikgu. Okey, tadi. Okey, sebenarnya hari ini cikgu nak ajar tentang sudut. Sudut. Garis selari. Garis selari. Dan garis serenjang. Garis serenjang. Aha. Wah, topik yang menarik. Tapi saya masih tak nampak apa kaitannya pizza ni dengan tajuk kita, cikgu. Tetapi sebelum tu, jom saya rasa kita perlu jemput kawan-kawan jugalah. Ya. Ah, memandangkan cikgu cakap tadi nak potong pizza. Adakah ini untuk kawan-kawan saya juga nanti? Ya, betul. Ya, baiklah cikgu. Jom kita nak persilakan murid-murid. Ah, adakah kawan-kawan saya sudah bersedia? Murid-murid yang berada dengan kami di Google Meet, apa khabar murid-murid? Hai, assalamualaikum. Wah, kita dapat lihat wajah-wajah ceria, bersemangat dan bersedia. Jom kita nak berkenalan dengan murid-murid, 5 daripadanya dari Sekolah Kebangsaan Alor Pongsu Bagan Serai Perak dan seorang dari Sekolah Kebangsaan Parit Haji Wahab dari Tanjung Piandang Perak. Jom kita nak minta murid-murid kita ni memperkenalkan diri. Boleh tak kita mulakan dengan Alicia? Alicia, sila perkenalkan diri. Hai Alicia. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Nama saya Nur Aisyah Jazila binti Mak Ali. Saya dari Sekolah Kebangsaan Alor Pongsu. Boleh panggil saya Alicia. Baik Alicia, terima kasih. Seterusnya jom kita nak persilakan Iman untuk perkenalkan diri. Silakan. Hai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Boleh panggil saya Iman. Saya dari Sekolah Kebangsaan Alor Pongsu. Terima kasih. Seterusnya kita ada Patricia. Silakan Patricia. Hai. Tuan dan salam juga saya. Nama saya Nur Imanda Sinta Rati. Dari Sekolah Kebangsaan. Boleh panggil saya Iman. Baik, terima kasih. Ada dua lah Iman cikgu. Ya, maknanya kita kena sebut Iman Batisha dan Iman Nurdini. Baik, kita ada Safara. Silakan Safara, perkenalkan diri anda. Assalamualaikum. Hai semua. Nama saya Safara bin Syaiful Nizar, murid dari Sekolah Kebangsaan Alor Pongsu. Boleh panggil saya Safara. Terima kasih. Terima kasih. Seterusnya kita ada Anik. Silakan Anik, perkenalkan diri anda. Assalamualaikum. Nama saya Umar Anif Fahmi Hamzah dari Sekolah Kebangsaan Alor Pongsu. Boleh panggil saya Anik. Terima kasih Anik. Dan terakhir sekali cikgu, kita ada murid yang bernama Nur Ain. Silakan Nur Ain, perkenalkan diri anda. Hai,
Assalamualaikum. Nama saya Nur Airaudah binti Muhammad Fauzi dari Sekolah Kebangsaan Farid Haji Wahab. Boleh panggil saya Ain. Terima kasih, okay. Ain. Itu dia keenam murid yang akan bersama-sama dengan kita. Sama-sama hari ini, ya, Cikgu. Betul. Cikgu Nurizan, kita nak belajar mata pelajaran matematik bagi tajuk sudut, garis selari dan garis serenjang. Cikgu Nurizan, Nisa ada nampaklah di hadapan Nisa ni. Kita ada kotak dan juga bintang-bintang. Adakah ini ganjaran yang kita akan beri kepada murid-murid kita? Betul, Nisa. Nampaknya kita akan ada aktiviti. Dan soalan ni akan kita lakukan bersama-sama. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut tentang tajuk kita hari ini, Cikgu, kita berhenti rehat seketika. Yang di rumah jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini, bersedia untuk Didik TV KPM. Tahukah anda, sudut ialah bentuk atau ruang terbentuk antara dua garisan yang bertemu. Kembali menonton Didik TV KPM di slot tahap 2 mata pelajaran matematik hari ini, Cikgu Nurizan, tajuk kita sudut, garis selari dan garis serenjang. Sebelum kita mulakan kelas kita, aktiviti kita, saya nak jemput Cikgu Nurizan untuk sanitasi tangan terlebih dahulu. Silakan, Cikgu. Okey. Dan saya akan gunakan dia pembasmi kuman bersaiz poket yang saya sentiasa bawa ke mana-mana. Baik. Nampaknya kita sudah bersedia, murid-murid di atas talian, di dalam talian. Adakah anda sudah bersedia? Kalau sudah bersedia, boleh tak bagi Kak Nisa double thumbs up macam ni? Macam ni. Okey, dah bersedia. Murid-murid di rumah nampaknya mereka semua sudah bersedia, Cikgu. Jom kita nak mulakan dengan topik kita hari ini, sudut garis selari dan garis serenjang. Silakan, Cikgu. Okey, baik. Hari ini, okey, tadi ingat tak lagi? Kita dah belajar, kita Cikgu dah tunjukkan tentang pizza tadi, kan? Pizza. Mestilah ingat, Cikgu. Teringat-ingat sampai sekarang. Sebenarnya hari ini, Cikgu nak ajar tentang sudut. Sudut sebenarnya adalah terbentuk daripada dua garisan yang bertemu. Contohnya, macam ni, murid-murid. Murid-murid ingat tak? Okey, apa bentuk yang Cikgu tunjukkan kat depan ni? Okey, ini adalah bentuk segi empat. Segi empat. Sama. Okey. Bila dua garisan bertemu, okey, tengok cikgu tunjukkan, ia akan membentuk sudut di sini. Sudut. Kita ada sini pun ada dua garisan yang bertemu. Baik. Okey, di sini pun ada dua garisan yang bertemu. Bentuknya macam inilah. Nampak dah terbentuk. Ada sudut di sini. Okey, ini dinamakan sudut tegak. Sudut tegak. Ya, pada sebuah segi empat sama dan segi empat tepat ada sudut tegak. Okey, kita ada satu, dua, tiga, empat sudut tegak di sini. Baik. Ataupun cikgu nak tunjuklah. Macam ni. Macam ni? Macam Ultraman tu. Ya. Ini adalah sudut tegak. Baik. Okey, baik. Baik. Seterusnya kita ada maknanya, cikgu, sesuatu bentuk itu akan ada lebih daripada satu sudut. Betul, cikgu? Ya, betul. Kadang-kadang dia ada sama dan kadang-kadang dia ada berbeza. Berbeza, baik. Okey. Bentuk yang seterusnya. Okey, boleh tak anak-anak murid cikgu namakan apa bentuk yang cikgu tunjukkan ni? Ada yang nak cuba? Ada yang nak cuba? Bentuk apa? Okey, Iman Nurdini, silakan. Segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi, cikgu. Segitiga sama sisi. Betul, Iman. Cikgu nak bagi bintanglah dekat Iman sebab boleh jawab. Jom, kita bagi Iman Nurini tadi. Ya, betul. Satu bintang. Dapat satu ganjaran. Baik. Baik, di sini ada tiga sisi. Okey. Dan tiga, satu, dua, tiga bucu. Sebenarnya, Nisa, tiga bucu ini menunjukkan tiga sudut. Sudut. Oh, cikgu, barulah saya faham. Masa kita potong pizza tadi, di hujungnya ada bucu. Jadi di situlah sudutnya, ya, cikgu? Ya, betul, Nisa. Oh, itulah kaitannya dengan pizza yang cikgu potong tadi. Okey. Di sini ada sudut tirus. Sebab sudut tirus ini dia kecil daripada sudut tegak. Kita boleh nampak tadi kan perbezaan dia. Sudut tegak
macam ini. Ya. Okey. Sudut tirus dia lebih kecil daripada sudut tegak. Okey. Okey, kalau cikgu nak buat gerakan tangan, sudut tirus adalah seperti ini. Ha, sudut tirus seperti ini. Ya. Oh, maknanya cikgu dari sudut tegak tadi, dia bergerak sikit. Ha, sudut dia tegak lebih kecil. Dia lebih kecil. Dia akan jadi sudut tirus. Okey, dia akan jadi sudut tirus. Okey, baik. Sebenarnya macam Nisa katakan tadi, walaupun bentuk segitiga, tetapi dia ada lebih daripada satu sudut. Ya. Aha. Okey, boleh tak anak murid cikgu namakan apa bentuk yang cikgu tunjukkan ni? Dia nak cuba. Ah, Safaras angkat tangan dengan lajunya. Silakan Safaras, bentuk apa di tangan Cikgu Nurizan tu? Segitiga sudut tegak. Okey, pandailah Safaras. Tanya. Okey. Cikgu, kita nak bagi ganjaran ke? Boleh. Boleh. Satu ganjaran untuk Safaras. Satu bintang. Baik, sebenarnya pada segitiga sudut tegak ni kita ada sudut tegak. Sudut tegak. Okey. Dan dua sudut tirus. Ya. Ha, di hujung ni. Okey, jadi dalam segitiga ada yang sama sudut dan ada yang lebih daripada satu sudut. Dan ianya boleh jadi sudut yang berbeza. Ya, betul. Ah, contohnya, pada ini. Contoh, ini warna lain pula. Ah, yang ini warna hijau. Contohnya, yang ini sudut tegak cikgu. Betul. Yang ini sudut tirus. Tirus. Pandai, Nisa. Terima kasih, cikgu. Boleh dapat pizza nanti. Yeay! Itu saja saya tunggu. Okey, sebenarnya cikgu nak bagi tahu alat untuk mengukur sudut. Okey, cikgu nak perkenalkan saja. Ini kita tak mengukur sudut. Sebenarnya ini adalah kita panggil protractor. Protractor. Protractor ataupun jangka sudut. Jangkau sudut. Ha, jangka sudut. Okey, di sini ada ditunjukkan sudut-sudut sehingga 180 darjah. Okey, cikgu nak bagi tahu sudut tegak nilainya adalah 90 darjah. Ha, nampak tak murid-murid dekat sini bila kita tegakkan dia akan menilai 90 darjah. Maknanya cikgu, apa-apa sudut tegak sekalipun ia akan bernilai 90 darjah. Betul, Nisa. Oh, kita nampak je sudut tegak murid-murid, kita dah tahu 90 darjah. Okey, baik. Okay. Baik, seterusnya sudut tirus pula bernilai kurang daripada 90 darjah. Kita boleh tengok kat sini. Baik. Antara sifar hingga 90 darjah macam pada bentuk segitiga tadi. Okey, ini adalah sudut tirus. Dia ada tiga bucu, tiga sudut. Okey. Baik, satu lagi sudut. Ya. Okey, cikgu dah perkenalkan sudut tegak. Sudut tegak. Cikgu dah perkenalkan sudut tirus. Sudut tirus. Ada satu lagi cikgu nak perkenalkan sudut cakah. Sudut cakah. Ha, apa tu sudut cakah cikgu? Ha, sudut cakah dia lebih besar nilai dia daripada 90 darjah. Ya. Okey, sudut cakah dia akan besar. Dia besar. Ha, di mana contoh kita boleh tengok sudut cakah tu? Ha, di mana macam mana cikgu sudut cakah? Ha, sudut cakah okey. Kita boleh tengok di bentuk-bentuk macam ini. Okey, ini pun dia mempunyai lebih daripada satu sudut ni. Ya, cikgu. Dia ada sudut tirus. Sudut tirus. Dan di atasnya adalah sudut tegak. Cakar. Cakar. Salah pula jawapan saya. Sudut cakar. Okey, ada pelbagai lagi bentuk dan dua dimensi yang boleh kita lihat sudut cakar. Wow. Ini adalah bentuk. Bentuk apa ni anak-anak cikgu? Ha. Ada yang tahu bentuk apa bentuk ni? Apa ada berapa ni? Sisi ingat tu? Tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sisi. Siapa tahu? Ha, kalau 6 sisi namanya apa? Kita nak tengoklah murid-murid kita. Ada yang ingat tak? Ada yang ingat tak? Cikgu semua berkerut-kerut dah nak menjawab ni cikgu. Bentuk apa ni? Okey, ini adalah panggil bentuk heksagon. Ingat ya, ini bentuk heksagon. Okey, heksagon dia mempunyai sudut cakar. Ada 6 sisi, 6 bucu, maka sudutnya adalah sudut cakar. Cakar. Oh, kerana sudutnya lebih besar kan cikgu kan macam ni tadi ya, sudut tegak, sudut tirus, dan sudut cakar. Dia buka sikit lagi besar. Okay, boleh tak anak-anak didik cikgu tunjukkan dengan menggunakan batang aiskrim bagaimana jenis-jenis sudut yang telah cikgu tunjukkan tadi? Okey, kita nak lihat murid-murid kita. Okey, wah, berwarna-warni kayu atau batang aiskrim yang mereka ada. Macam mana? Kita nak tanya siapa cikgu? Apakah sudut yang ditunjukkan? Okey, Safaras, boleh tak Safaras bagi tahu cikgu apa sudut yang Safaras tunjukkan tu?
Sudut ini ialah sudut tirus. Okey, bagus. Tirus. Faras, tanya. Kita tanya Ain, cikgu. Ain, boleh tak tunjukkan sudut di tangan tu sudut apa? Ini adalah sudut tirus. Sudut tirus juga. Terima kasih. Kita tanya Imam Batisha lah. Imam Batisha, ada apa dekat tangan tu? Sudut apa tu agak-agaknya? Sudut cakar. Sudut cakar. Okey, betul Iman. Tahniah-tahniah Iman. Tahniah. Okay. Kita tengok pada Anik. Anik ada sudut apa tu? Ada satu lagi sudut. Ini adalah sudut tegak. Sudut tegak. Okey. Iman Nurdini ada sudut apa? Sudut tegak. Sudut tegak juga Alisha. Alisha sudut apa tu? Ini adalah sudut tegak. Sudut tegak. Okey, cikgu, kita dah lihat ke semua murid kita dengan sudut masing-masing. Jadi, cikgu nak bagi ganjaran kepada keenam-enam murid sebab mereka dah menguasai sudut tegak, sudut tirus dan sudut cakar. Okey, kalau macam tu, Kak Nisa akan bagi satu bintang pada Alisha. Satu bintang lagi pada Iman Nurdini. Kita bagi satu pada Anik. Ain pun dapat satu bintang. Dan Iman Batisha pun dapat satu bintang. Tahniah! Okey. Wah, semua dah dapat ganjaran. Papan ganjaran kita pun dah makin banyak bintang-bintang ni, cikgu. Berbintang-bintang dah. Okey, seterusnya kita nak buat aktiviti melipat dan menggunting kertas. Baik. Nak menunjukkan tentang sudut-sudut tadi yang telah kita pelajari tadi. Ya. Okey, dah bersedia semua ya? Kita lihat murid-murid semua dah bersedia dengan kertas masing-masing. Bersedia dengan kertas masing-masing. Cuba kamu lipatkan kertas kepada dua bahagian. Okey, lipat kepada dua bahagian. Pastikan murid-murid di rumah bagi pun sama ya. Murid-murid di rumah pun boleh cuba ya bersama-sama cikgu. Ya. Okay, ada mana-mana kertas tu ambil je, kita buat sama-sama. Kemudian kamu gariskan di tengah-tengah ni. Okey, gariskan di tengah-tengah. Ya. Baik. Gunakan pen untuk garis di tengah-tengah kertas yang telah kita lipat. Pastikan guna pembaris ya, murid-murid. Gunakan pembaris. Garis tu lurus je. Cikgu dah gariskan pada lipatan cikgu tadi. Okey. Baik, kita dah pelajari tadi pada sebuah segi empat tepat ada sudut apa yang berada pada segi empat tepat ini? Siapa tahu? Sudut. Saya. Ya. Oh, ya, cikgu. Aduh, semua angkat tangan. Okey. Saya tanya Anik lah, Anik. Sudut tegak. Sudut tegak. Okey, cikgu nak kamu lukiskan sudut tegak pada kad tersebut. Pada kertas Anik. Rakan-rakan yang lain pun boleh lukis sekali sudut tegak. Murid-murid di rumah. Okey, cikgu dah lukiskan sudut tegak cikgu kat sini. Baik, kita lihat jawapan Anik. Okey. Macam mana cikgu jawapannya? Okey, jawapan Anik. Okey, betul. Betul. Tahniah Anik. Baik, seterusnya cikgu nak kamu lukiskan satu garisan menyerong daripada bucu sehingga ke sudut tegak yang telah kamu lukiskan tadi. Baik. Garisan menyerong dari bucu kertas pergi ke sudut tegak yang telah ditandakan sebentar tadi. Seperti ini, seperti yang cikgu dah buat ni. Okey, tengok betul-betul macam mana cikgu Rizan dah buat. Murid-murid di rumah boleh cuba bersama-sama cikgu ya. Seterusnya kita nak menggunting. Okey, pastikan kamu gunakan gunting dengan berhati-hati. Ya, betul. Baik. Sekiranya perlu boleh minta bantuan ibu dan bapa untuk guntingkan kertas tersebut. Kita nak mengurangkan risiko dalam menggunakan peralatan yang tajam. Betul. Okey, murid-murid boleh semua? Okey, gunting kertas masing-masing. Seperti dah yang dah dapat macam ni. Cikgu Norizan tunjukkan murid-murid di rumah bagaimana. Selepas cikgu gunting, cikgu dah dapat dua bahagian. Okey, kita ada sebuah segitiga, kita ada sebuah lagi bentuk dan di sini akan menunjukkan sudut. Baik. Baik. Baik, boleh tak anak-anak cikgu bagi beritahu cikgu apa sudut yang terbentuk pada segitiga ni? Ada tak? Ya. Iman Batisha sudut apa tu? Jangan lupa labelkan. Cikgu nak tengok, boleh tak kamu labelkan? Sudut apa yang terbentuk tu Iman Batisha? Sudut tirus. Sudut tirus. Di mana di mana Badrisha? Di mana sudut tirus kamu? Saya tunjukkan. Di bahagian atas dan juga di bahagian bucu bawah, cikgu. Ya, betul. Di sini satu sudut tirus dan juga di sini ada satu sudut tirus. Betul.
Okay, terima kasih Tania. Mbak Prisha. Okey, selain daripada sudut tirus, ada lagi tak sudut lain yang berada pada segitiga ni? Yang lain boleh tak bagi tahu apa lagi? Ya. Anik, ya. Berapa sudut apa? Sudut apa sudut ni? Sudut tegak. Okay, di mana sudut tegaknya Anik? Boleh tak Anik angkat kertas yang telah dipotong dan tunjukkan kepada rakan-rakan yang lain? Ya. Di mana sudut tegak pada bentuk yang terhasil? Tegakkan. Macam mana? Macam itu cikgu. Betul ke? Okey. Pastikan Anik lukis sudut tegak berbentuk kotak macam ni. Berbentuk kotak. Maknanya cikgu, kalau melengkung tu untuk garis sudut tirus ni cikgu. Ataupun sudut cakar. Ataupun sudut cakar. Sudut tegak mesti berbentuk segi petak. Empat. Ya, baik. Okey. Baik, tadi kita dah ada sudut tirus dan sudut tegak. Bagaimana pula dengan bentuk yang satu lagi ni ya? Ini macam bentuk trapezium. Sebenarnya kat sini cikgu nak tunjukkan satu sudut. Okey, sudut apa agak-agaknya ni? Ada satu sudut yang terhasil. Kamu dah belajar dah tadi ni. Okey, saya nak tanya Ain. Ain boleh tak jawab sudut apa yang terbentuk daripada kertas yang kita potong tadi? Ya Ain, boleh? Sudut apa agaknya? Sudut apa Ain? Dia lagi besar Ain, dia lagi besar. Dia besar Ain. Sudut apa ni Ain? Sudut? Sudut apa Ain yang lebih besar? Sudut apa? Tadi kita dah belajar sudut tegak. Ain tak buka mikrofonnya sayang. Sudut tirus dan satu lagi sudut. Sudut tegak. Satu lagi. Sudut satu lagi Ain kurang besar, tepat. Yang lagi besar. Yang besar tadi. Cakap. Ya, betul Ain. Tahniah. Okay. Baik, seterusnya cikgu nak minta anak-anak murid cikgu yang di rumah dan juga di talian melukis bentuk beberapa bentuk segitiga yang telah cikgu tunjukkan. Segitiga sama kaki. Sama kaki. Segitiga sama sisi. Sama sisi. Segitiga sudut tegak. Sudut tegak. Dan segitiga tak sama kaki. Segitiga tak sama kaki. Bagaimana tu agaknya? Jom kita lihat murid-murid kita boleh tak hasilkan segitiga-segitiga yang telah Cikgu Noriza sebutkan sebentar tadi. Murid-murid di rumah pun boleh lakukan bersama-sama, tak semestinya mereka menggunakan kertas warna. Boleh dapatkan atau gunakan kertas yang ada di sekeliling anda. Mungkin ada majalah lama, lebih menarik, ada warna, ada gambar. Mungkin daripada surat khabar lama ya Cikgu. Ada yang tengah buat ni, mereka masing-masing fokus. Betul Cikgu, tekun dia murid-murid kita ni. Kalau ada yang dah lukis, boleh tunjukkan di skrin. Kita kongsikan dengan rakan-rakan yang lain hasil kerja murid-murid. Setakat ni semuanya agak sengit dia cikgu. Semuanya berebut-rebut nak jawab soalan. Nak dapat banyak bintang-bintang. Saya pun nak bintang lah. Tapi tak apalah, saya dapat pizza pun dah okey. Okey, ada yang dah siap? Dah siap ke? Boleh angkat. Okey, kita tanya Safaras. Safaras lukis bentuk segitiga apa tu Safaras? Ini ialah bentuk segitiga. Ini ialah bentuk segitiga sama sisi. Okay. Bentuk segitiga sama sisi mempunyai tiga sudut, iaitu sudut tirus. Satu, dua, tiga. Lengkap sekali jawapan Safaras. Tahniah Safaras. Jadi kita perlu bagi bintang tak cikgu? Perlu. Cikgu nak bagi dua bintang lah. Dua bintang sebab dia menjawab Safaras dengan lengkap. Baik, tahniah Safaras dapat jawab dengan lengkap. Jom cikgu kita lihat hasil kerja rakan yang lain. Okay. Jom kita nak tanya pada Imam Batrisha. Boleh jelaskan bentuk segitiga yang Imam Batrisha dah lukiskan. Silakan. Ini ialah sudut tegak. Betul. Satu sudut tegak dan dua sudut tirus. Pada segitiga sudut tegak. Jadi berapa bintang untuk Imam Batrisha cikgu? Dua bintang juga. Alah, macam ni tak cukuplah bintang-bintang saya cikgu. Okey, kita bagi dua bintang untuk Imam Batrisha. Kita boleh lihat hasil kerja seorang lagi murid. Boleh. Mungkin kita nak tanya Alisha. Alisha boleh jelaskan lukisan segitiga yang Alisha telah lukiskan. Silakan Alisha. Ini ialah segitiga sama kaki ada tiga sudut, iaitu sudut tirus.
Betul, Alicia. Ketiga-tiganya adalah sudut tirus pada segitiga sama kaki. Jadi berapa bintang untuk Alicia, cikgu? Dua bintang. Dua bintang juga. Saya rasa kejap lagi saya kena cari lagi bintang, cikgu. Murid-murid kita ni aktif betul menjawab. Kita nak tengok satu lagi sudut. Mungkin saya nak tanya Ain. Ain lukis segitiga apa tu, Ain? Dah boleh jelaskan tak apa sudut yang ada pada segitiga itu? Silakan. Segitiga tak sama kaki. Segitiga tak sama kaki ada dua sudut tirus. Satu sudut cakar. Betul. Wah, tepat sekali, dua Nisa. Dua sudut tirus, satu sudut cakar. Baik, tahniah di atas jawapannya. Jadi berapa bintang, cikgu? Dua bintang. Dua bintang lagi untuk Ain. Saya nak tanya pada Anik lah, cikgu. Apa agaknya yang dilukis tu? Silakan Anik, jelaskan segitiga anda. Ini adalah segi tiga bersudut tegak. Segi tiga bersudut tegak mempunyai satu sudut tegak dan dua sudut tirus. Betul. Baik. Tanya. Betul, cikgu, jawapannya? Betul. Tepat sekali. Kita bagi lagi, cikgu, ya. Ini kalau habis cepat ni tak apalah, nanti saya bagi bintang-bintang saya letak sendiri. Boleh, cikgu, ya? Untuk Anik. Untuk Anik. Kita tengok dulu Dini lah, Dini. Yang terakhir sekali kita lihat, Dini boleh jelaskan segitiga Dini? Ini adalah bentuk segitiga tak sama kaki. Segitiga tak sama kaki mempunyai dua sudut tirus dan satu sudut cakar. Dua sudut tirus, satu sudut cakar. Jadi betul cikgu jawapannya? Betul. Tepat sekali. Jadi bintang-bintang untuk Dini. Habislah bintang saya ini, cikgu. Saya rasa saya nak pergi cari lebih lagi lah bintang-bintang saya ini. Jadi sementara itu, murid-murid di rumah, jom kita berhenti seketika. Jangan ke mana-mana. Janji tahu kembali selepas ini di Didik TV KPM. Satu lagi. Tahukah anda, ahli matematik Yunani, Euclid merupakan orang pertama yang meletakkan definisi garisan serenjang dan selari dalam elemen, iaitu buku matematik tertua yang terawal wujud dalam sejarah. Terima kasih kerana masih menonton slot tahap 2 di Didik TV KPM bersama saya Nisa K. Kita ada Cikgu Nur Rizan dan murid-murid dari SK Alo Pongsu, Bagai Serai Perak dan juga Sekolah Kebangsaan Parit Haji Wahab Tanjung Piandang Perak. Hari ini Cikgu mata pelajaran matematik, topik kita sudut garis selari dan garis serenjang. Yang kita nak pelajari sama-sama, kita dah lakukan aktiviti, kita dah bagi bintang-bintang dekat murid-murid kita. Betul. Tapi tak cukup, Cikgu. Tak mengapa, saya ada bunga, saya ada rama-rama dan saya ada ganjaran untuk murid-murid kita bagi aktiviti seterusnya. Murid-murid di rumah diharapkan sudah bersedia. Jom, cikgu, kita teruskan kelas kita. Silakan. Okey, baik murid-murid. Okey, cikgu ada dua keping gambar. Baik, cuba kamu perhatikan betul-betul pada gambar yang cikgu tunjukkan ni. Okay, perhatikan. Garis lari. Apa persamaannya? Apa persamaan pada dua gambar ini? Satu gambar tangga, satu gambar di landasan kereta api ini. Okey, saya tanya Anik lah. Apa persamaan kedua-dua gambar yang Cikgu Nur Rizan pegang? Okey, Anik. Garis selari. Garis selari. Okey. Saya ada jawapan lain, Cikgu. Ada jawapan lain, Anik? Okey, di mana yang dikatakan? Di manakah yang dikatakan garis selari tu? Macam mana Anik tahu ada garis selari? Macam mana Anik tahu? Okey, kalau dekat tepi-tepi tangga tu. Tepi-tepi tangga ni. Jom kita tengok sama-sama. Okey, sebenarnya dua garisan ni dia
sama arah. Okey, sama arah. Cuba kita tengok landasan kereta api tu kan. Yeah. Ha, dia disusun sama arah. Begitu juga dengan anak tangga ni. Tak adalah satu ke atas, satu ke bawah kan. Ya, yeah, betul. Sama. Okey. Sama baik. Arah. Ha, dan ini kita panggil sebagai garis selari. Selari. Oh, itu yang Anik dan rakan-rakan yang lain sebutkan. Aha. Garis selari. Wah, pandailah murid-murid kita. Garis selari. Okey, baik. Baik. Cikgu nak tanyalah pada kertas A4 yang cikgu ada ni. Ada tak garisan selari pada bentuk segi empat tepat ni? Ada ke tiada? Ada ke tiada? Iman Batrisha. Ada, ada. Semua jawab ada. Iman Batrisha, rasa-rasa okay. Ada ke tidak? Ada ke tiada, Iman? Ada. Ada. Okey, boleh tak Iman terangkan kat cikgu di mana yang menunjukkan garis selari tu? Atas dengan bawah. Okey, atas dan bawah. Lagi satu. Yang menegak. Kanan dan kanan. Dan kiri. Okey, betul Iman. Okey, baik. Baik, itu adalah garisan selari. Okey, cuba kamu perhatikan pula gambar ni. Ini cikgu, kenapa ambil gambar pintu rumah saya? Tak adalah, gurau aja. Sebab pintu ni cantik. Pintu cantik. Baik. Okey, cuba semua perhatikan. Perhatikan murid-murid di rumah. Betul. Sama tak macam gambar yang cikgu tunjukkan mula-mula tadi? Ha, cikgu tunjukkan lagi sekali. Ha, nampak tak? Sama ke tak sama? Sama ke tak sama murid-murid? Tak sama. Cikgu. Dekat mana yang tak sama tu? Boleh tak bagi tahu cikgu? Safaras, apa yang tak sama dalam dua-dua gambar ni? Garisan tengah. Garisan tengah. Okay, garis tengah pada mana Safaras? Dekat mana yang ada garisan tengah tu? Okey, sebenarnya okey, garisan ni dia berbeza dengan garisan sebelum ini tadi cikgu tekan garisan selari kan? Yeah. Ini adalah garisan serenjang di mana dia bersilang. Garis selari tidak bersilang. Okey. Baik. Garis serenjang dia bersilang. Okey, seperti pintu ni. Okey. Ini adalah garis selari dan dia bersilang di sini. Dan membentuk sebuah sudut tegak. Ha, itu adalah garis serenjang. Oh, barulah saya faham apa beza sebab garis selari pada landasan kereta api tadi tu dia tidak bertemu ya cikgu? Ya, betul. Dia selari je sampai ke hujungnya. Ya, dia tapi, tidak bertemu. Pada gambar pintu ni cikgu. Kita ada garis serenjang di sini cikgu ya? Betul. Dia bertemu dan membentuk sudut. Sudut tegak. Seperti yang telah kita pelajari tadi. Ya, betul. Okey. Sebenarnya banyak dalam kehidupan seharian kita ada pelbagai boleh kita tunjukkan sudut garis selari dan garis serenjang. Pada whiteboard ni pun kita ada garis selari ni. Selari. Di atas dan di bawah. Di bawah. Dan di kiri dan juga di kanan. Kanan. Itu adalah garis selari dan juga terdapat garisan serenjang iaitu garisan serenjang di sini. Yang bertemu dan di bawah ni dan membentuk sebuah sudut tegak. Okey, baik. Seterusnya, cikgu nak ajar anak-anak murid bagaimana nak melukis garis selari. Baik, jom sama-sama kita lakukan. Semuanya bersedia dengan peralatan masing-masing. Yang di rumah pun bersedia. Pastikan gunakan pembaris ya. Jangan gunakan pembaris supaya garisan kamu lebih tepat. Lurus dan tepat. Baik, letakkan pembaris. Okey, gunakan kertas grid yang ada pada kamu. Semua ataupun murid-murid di rumah boleh menggunakan kertas petak ya. Baik. Okey, cikgu lukiskan satu garisan. Baik-baik cikgu, bergerak pula papan kita. Gunakan di bahagian atas dan bawah pembaris. Okay. Itu adalah garis selari. Selari. Mudahnya kita dah dapat garis selari, cikgu. Okey. Boleh tak kalau cikgu lukis macam ni? Dia sedikit. Adakah ini dinamakan garisan selari? Adakah ini dianggap garis selari? Iman Batrisha. Adakah ia dianggap garis selari yang cikgu lukiskan sebentar tadi? Ya. Betul cikgu, betul, masih garis Iman. Selari. Sebab dia masih sama arah walaupun dia menyerong. Kita ada lagi garis selari macam ni. Ini pun dinamakan garis selari. Garis selari. Okey.
Garis selari mesti sehala. Okey. Baik, boleh tak anak-anak didik cikgu tunjukkan bagaimana garis selari yang kamu dah lukiskan pada kertas kamu? Boleh angkat kertas masing-masing? Okey, kita nak tanya pada Ain. Ain boleh tunjukkan garis selari? Macam mana Ain lukis? Okey. Betul, Ain. Okey, tak apa. Selari. Okey, satu lagi cikgu nak tunjukkan bagaimana melukis garis serenjang. Jom kita cuba. Jom kita cuba sama-sama garis serenjang. Okey, letakkan satu. Lukiskan satu garis. Okey. Garis serenjang tak sama arah ya. Dia bersilang. Bersilang. Okey, pusingkan pembaris kamu. Baik. Lukiskan. Ke bawah boleh, ke atas boleh. Dan mesti ada sudut tegak. Dia dah jadi sudut tegak. Aha, itu adalah garis serenjang. Okay. Semua kalau dah siapkan garis serenjang, boleh angkat kertas masing-masing. Aha, boleh angkat dan tunjukkan pada rakan-rakan di rumah. Ya. Tengok. Okey, Imam Batisha dah ada dah garis serenjang dan sudut tegaknya. Yang lain bagaimana? Okey, Anik pun dah siapkan garisan serenjangnya. Ha, yang lain bagaimana? Okey. Tunjukkan hasil kerja masing-masing. Safaras pun dah tunjuk. Murid-murid, ada Anisha yang menggunakan dark screen. Anisha pun dah tunjuk. Okey. Dini, okay. Di manakah garis serenjang Dini? Ain pun dah siapkan. Ya, semua dah siapkan. Tahniah. Baik. Baik. Cikgu nak ujilah. Kita uji mereka, cikgu. Jom. Tengok cikgu ada bentuk ni. Okey. Ain, baik. Boleh tak jawab soalan cikgu? Okey, kita apakah tengok. Apakah garis yang serenjang dengan garis H? Garis serenjang dengan garis H. Siapa boleh jawab sama tadi? Ain je. Ain, ya, Ain. Ain, jangan lupa buka mikrofonnya sayang. Garisan apa yang serenjang dengan garisan H, cikgu? H, ya. Mungkin cikgu boleh tunjukkan H-nya di mana, cikgu? Di sini. H tu di nampak situ. Nampak tak, Ain? E. Dia kata garisan E, cikgu. E ataupun D, Ain. E atau D. D. D untuk dadu ke? Dia macam dia sebutkan D. Okey. Betul. Ain bagi jawapan D. Okey, D berserenjang dengan H. Okey, betul, Ain. Betul. Satu. Saya tak sabar. Nak bagi bunga. Bunga pula. Untuk Ain. Okey, satu lagi soalan, cikgu. Baik, Anik. Anik. Boleh namakan kepada cikgu garis yang selari dengan garis E. Garis E. Yang selari e. dengan E. Selari dengan E. B. 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 Cuba Anik tengok betul-betul. B. Okey, cikgu tunjukkan garis B. selari E. Yang mana satu garis yang selari dengan E? Ada tak? B. Pastikan kamu nampak B. sama arah. D bukan. Yang sama arah, sama arah dengan yang E. Sama arah, Anik. E ekor. D. D. Okey, Anik. Kurang tepat. Boleh tak Dini tolong, Dini? Dini tolong. Garisan yang selari. Boleh tak Dini selari. Tolong? Garis yang selari dengan E. Boleh sebutkan? C. Okey, betul. E adalah selari dengan C. Walaupun menyerong tapi masih garis selari. Selari. Sama arah kan, cikgu? Okey, betul. Jadi ganjaran untuk Dini kerana berjaya membantu rakan yang lain. Okey, satu bunga untuk Dini. Okey, satu lagi soalan, cikgu. Satu lagi. Baik, tadi kita katakan E adalah selari dengan C. Ada lagi tak garisan yang selari di situ? Siapa pasangan boleh sebutkan? Dia. Tadi pasangan E dan C, ada lagi tak garis yang selari di situ? Ya, mungkin Alisha nak cuba. Garisan yang selari dengan E. Cikgu nak satu lagi garisan yang selari. Tadi E dan C. E dan C. Ada lagi tak, Alisha? Selari dengan E ya, cikgu? Tak. Satu lagi pasangan garisan yang selari. Tadi E dan C. Ada lagi tak garis selari pada gambar rajah ni? Garisan yang lain, cikgu, ya? Selain daripada C dan E. Saya dah nampak dah dari sini. Alisha dapat nampak. Kalau Alisha tak pasti, tak apa. Kita minta bantuan Safaras. Safaras nampak mungkin tak garisan Safaras lain boleh bantu. Yang selari?
dalam gambar raja ini? Okey, sebutkan Safaraz. B dan D. B dan D. B. B. Dan B. D. Betul, cikgu? Okey, betul. Tahniah Safaraz. Jadi Nisa nak bagi ganjaranlah dekat Safaraz ini dapat satu bunga. Okey. Tahniah. Tahniah semua. Nampaknya murid-murid kita dapat mengenal pasti garis lurus, sudut, selari dan sebagainya. Serenjang. Murid-murid di rumah dan garis serenjang. Yeah. Terlupa pula satu. Dan murid-murid di rumah, diharapkan anda semua dapat melakukan aktiviti dengan baik bersama-sama dengan kami. Jom kita beritirat seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tahukah anda, ahli matematik Euclid yang hidup sekitar tahun 300 sebelum Masihi menemukan jumlah ketiga-tiga sudut dalam suatu segitiga ialah 180 darjah. Apabila dua sudut dalam segitiga diketahui, maka mudah untuk mengenal pasti sudut yang terakhir. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Saya ada enam kad soalan untuk murid-murid lakukan aktiviti bersama-sama. Saya pun dah tak sabar-sabar. Kembali menonton Didik TV KPM bersama saya Nisa dan Cikgu Nurizan. Jom Cikgu, kita nak tanyalah soalan pada kad-kad ni. Silakan Cikgu. Okey, ha, ini kita nak mainlah. Tadi kita dah belajar. Baik. Ha, Cikgu ada dadu ni Nisa. Baik. Okey, Cikgu akan baling dadu. Dan kalau dapat nombor satu contohnya. Okey, Nisa akan bacakan soalan nombor. Kad nombor satu. Baik, cikgu. Jom, betul. Cikgu. Kita baling dadu itu. Kita mulakan. Okey. Okay, yang pertama. Oh, alamak. Dapat nombor enam, cikgu. Maknanya saya kena baca yang kad nombor enam. Soalannya, jika kamu berada di Jalan Enggang dan ingin pergi ke rumah guru kamu yang berada di Jalan Helang, sebutkan jalan yang membentuk garis serenjang yang akan kamu tempuhi. Tapi cikgu, kat mana kita nak tengok peta ni cikgu? Ha, kat sini Nisa. Oh. Ha, cikgu ada peta jalan kat sini ni. Ada beberapa jalan. Okey, cikgu nak Safaraz lah jawab soalan nombor 6 ni. Ya. Safaraz, berdasarkan peta dan soalan yang Nisa dah bacakan tadi, boleh tak Safaraz sebutkan jalan yang membentuk garis serenjang yang akan kamu tempuhi sekiranya Safaraz nak dari Jalan Enggang nak pergi rumah cikgu dekat Jalan Helang? Ha, rumah cikgu dekat Jalan Helang. Ha. Safaraz dari Jalan Enggang. Jalan Enggang. Ha, agak-agaknya. Jalan Enggang ke Jalan Merak? Ha, Jalan Enggang ke Jalan Merak, cikgu? Okey, Jalan Enggang, Jalan Merak, dia akan membentuk garis serenjang. Okey, tepat sekali, tepat Nisa. Sekali. Kita bagi ganjaran untuk bagi Safaraz. Ganjaran. Safaraz pun dapat lagi satu bunga lah. Tahniah. Okey, seterusnya cikgu. Kita baling lagi dadu. Ha. Cikgu jangan jatuhkan kad saya. Tak ada gurau je. Excited sangat ni nak baling dadu. Okey. Ha, nombor 4. Okey, saya ada kad nombor 4 di sini dan soalannya, nyatakan jalan yang serenjang dengan jalan merpati. Jalan yang serenjang dengan jalan merpati. Siapa agaknya kita nak minta jawab ni cikgu? Iman lah. Iman Batrisha. Iman Batrisha, jalan apa yang serenjang dengan jalan merpati? Okey, tengok peta tu betul-betul Iman. Jalan yang serenjang dengan jalan merpati. Jalan apa tu? Yang serenjang. Jalan? Jalan Helang. Jalan Helang. Jalan Helang, betul ya. Jalan Helang serenjang dengan jalan merpati. Jadi ganjaran? Okay. Ya, betul. Untuk Iman Batrisha. Okey. Lagi. Seterusnya, satu lagi cikgu. Ada empat soalan lagi ni? Ya. Okey. Masih nombor enam. Cikgu baling lagi sekali. Baling lagi sekali sebab nombor enam kita dah jawab. Nombor satu. Nombor satu. Jeng, jeng, jeng. Soalannya, nyatakan jalan yang selari dengan jalan Nuri. Ain, boleh tak jawab Ain? Ain? Yang selari dengan jalan Nuri. Mudah saja. Ain tengok je peta tu, Ain boleh jawab. Baik.
Jalan Merpati. Jalan Merpati. Okey, betul. Kita bagi ganjaran untuk Ain. Okey. Baik, seterusnya kita ada tiga lagi soalan ni. Kan lagi. Boleh cikgu, jom cikgu. Nombor lima, Nisa. Nombor lima. Okey, soalan nombor lima. Nyatakan garis yang akan terbentuk sekiranya ibu bergerak dari Jalan Helang ke kedai runcit yang berada di Jalan Merpati. Siapa nak jawab soalan ni? Siapa yang belum jawab Dini, lagi? Dini, ada Dini. Dini boleh jawab, Dini. Iman Nurdini. Iman kat sini, ibu berada di Jalan Helang nak pergi kedai kat Jalan Merpati. Silakan. Garis serenjang. Okey, kita ada dua lagi soalan. Dua orang lagi masih belum jawab. Okey, Dini pun dapat ganjaran. Okey, Nisa, soalan nombor tiga. Okey, berikan dua jalan yang membentuk garis serenjang. Siapa nak jawab? Antara Anik dengan siapa Anik lagi yang perlu jawab? Antara Anik dan Alisha. Anik dan Alisha. Anik nak jawab? Soalan tiga ni. Garisan yang membentuk garis serenjang ada tak kat sini? Silakan. Cuba kamu tengok peta jalan tu betul-betul. Tadi pun kawan-kawan kamu dah jawab ni sebenarnya. Betul, jawapan garis ada. Selari, garis serenjang. Jalan Merak dan Enggang. Jalan Merak dan Jalan Enggang, cikgu? Jalan Merak, Jalan Enggang. Okey, betul. Betul. Okay. Oh, jadi Anik pun dapat ganjaran. Dan akhir sekali soalan kita. Soalan apa yang tak jawab lagi tu? Soalan nombor dua. Soalan dua. Soalannya, apakah sudut yang terbentuk antara Jalan Merak dan Jalan Enggang? Sudut yang terbentuk. Kita nak tanya pada Alisha. Alisha, ya? Kena jawab tadi. Saya pun keliru, cikgu. Belum lagi. Okey. Sudut yang terbentuk antara Jalan Enggang dan Jalan Merak, Alisha. Tadi kita dah belajar ada tiga jenis sudut. Sudut apa yang terbentuk? Sudut apa tu, Alisha? Jalan Enggang dan Jalan Merak. Sudut apa, Alisha? Sudut tegak. Okey, betul. Sudut tegak. Tahniah kepada semua sebab boleh menjawab semua soalan yang telah cikgu berikan tadi. Alisha pun dapat satu ganjaran. Cikgu tengoklah papan ganjaran murid-murid kita ni penuh dengan ganjaran. Masing-masing dapat menjawab dan melakukan aktiviti dengan baik. Cikgu, sebenarnya kan kita telah pun tiba di penghujung kelas kita. Jadi saya nak minta cikgu buat rumusan tentang topik kita hari ini, iaitu sudut garis selari dan garis serenjang. Okay. Hari ini sebenarnya kita dah belajar tentang sudut. Ada tiga jenis sudut. Sudut tegak, sudut tirus dan sudut cakar. Dan juga garisan selari dan garisan serenjang. Okey. Baik, berdasarkan bintang-bintang tu pun cikgu rasa anak-anak murid cikgu semuanya boleh menguasai dan mengetahui, memahami, dan juga dapat menjawab soalan-soalan yang kita berikan tadi, Nisa. Inilah bukti-buktinya cikgu. Itulah hasilnya. Tahniah kepada semua. Tahniah. Berikan tepukan untuk diri sendiri, murid-murid. Tahniah. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Nurizan dari Sekolah Kebangsaan Alor Pongsu, Bagan Serai, Perak. Tetapi saya tertanya-tanyalah Cikgu, bagaimana dengan murid-murid yang lainnya kalau mereka nak mendapatkan mungkin lebih bahan pengukuhan, latihan dan sebagainya, Cikgu? Okey, sebenarnya selain daripada apa yang Cikgu tunjukkan tadi, bersama rakan-rakan di studio, rakan-rakan di rumah, juga ibu bapa boleh melayari portal Delima di mana di situ ada bahan daripada Sumberku. Ada banyak bahan rujukan, latihan. Pengayaan untuk murid-murid cuba bersama-sama. Baiklah, terima kasih banyak-banyak Cikgu Nurizan. Boleh minta bantuan ibu dan bapa untuk kepautan yang tertera di skrin anda. Terima kasih sekali lagi kepada murid-murid dari Sekolah Kebangsaan Alor Pongsu, Bagan Serai, Perak dan dari Sekolah Kebangsaan Parit Haji Wahab Tanjung Piandang, Perak. Terima kasih sekali lagi Cikgu Nurizan, guru matematik kita pada hari ini. Diharapkan murid-murid di rumah dapat menjawab dan melakukan aktiviti dengan baik. Dan yang penting anda seronok belajar topik kita hari ini. Kita nak akhiri episod kita dengan satu lagu. Jom cikgu. Kita ke depan, kita nak bernyanyi bersama-sama. Murid-murid di rumah pun boleh nyanyi sama-sama dengan kita. Terima kasih. Saya Nisakir. Kita jumpa lagi di Didik TV KPM. Jom kita nyanyi. Hari ini dalam Didik TV kita dah pelajari, jom kita ulang kaji. Ada sudut tirus juga.
nama sudut cakar. Kita belajar juga dua jenis garis. Satu garis lari, satu garis renjang. Hey, riang hati ini, belajar topi ini. Sama-sama ingati, mudah dipahami. Ya, murid-murid macam ni. Kita nyanyi lagi sekali, jom semua. Hari ini dalam Didik TV kita dah pelajari, jom kita ulang kaji. Ada sudut tirus juga sudut tegak. Didik TV KPM.